yang kemarin minta buka ban dalam, sekarang kita buka ban dalam. Ketahuan tadi pas ada muatan tadi pagi, pas waktu dicek waktu pagi itu nggak kempes, mungkin kempesnya pas lagi ada muatan bocor halus kayaknya. Oke, saksikan terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan terjadi lagi. Masuk ya. Kenake. Kenake sama, kenake sama. Kenake sama. Kenake si bom-bom. Jadi hari ini kita mau bongkar roda untuk yang bagian dalam. Jadi kita mau dongkrak karena posisinya ada muatan. Kita pakai dongkrak yang 35 ton biar gede dan kuat. 40. Yang kempes. Kita mau pasang tongkrak dulu. Ini bray, sini bray. Terus. Ah, sip. Op. Sudah, tak. Ah, udah. Nah, ini proses buka ban. Bannya sebelah kiri. Ternyata ke kanan, kita pakai manual tadi, pakai yang impact-nya mental-mental. Ribu besti. Parah. Mesin kali. Jopo jeruk. Dalam. Itu masih urung. Dalam itu. Urung. Tadi. Jadi kempes ya, Di? Ini yang kemarin minta buka ban dalam, sekarang kita buka ban dalam. Jadi buka baut itu sebelah kiri itu. Tangkat badan gede supaya pipa. Enggak ngeluarin tenaga. Kamu dikerjain harga di keluar doang. Orang ini emang susah. Terus gini baik. Masa keras-kerasnya main enakan itu loh. Apalagi banku itu rupai pipa enggak kena bisa patah buat roda saya. Supaya itu ser-ser-ser dulu. Ada sekilo nih, Bu. Beli enggak? Asal. Kayak sing anyar bae jeruk. Ada bae anyar apa ora? Anyar ku ngono. Kawanane ngapi. Oh, ayo api. Ya, ini ya. 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 Ini
biasa kok. Kunci ya, oh kunci ya. Oke, itu kurang lebihnya. Kok aku yang kaget sih? Kagetin sih. Itu kurang lebihnya, kita tinggal mastiin itu bautnya kencang. Tadi udah kencang pakai impactnya ya. Kita pastiin kencang gitu. Karena kalau biasaan pakai kunci manual terus pakai kunci impact, biasanya kalau kekencengan kenceng banget gitu ya, ntar nggak bisa dilepas. Kita pastiin kencang aja pakai yang manual. Oke, kurang lebih begitu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terus untuk buka kunci rodanya, jangan lupa kalau sebelah kiri untuk terkanter itu membukanya itu arahnya ke kanan. Kalau buat ngencengin itu ke kiri. Untuk luar dan dalam sama aja. Terus untuk yang sebelah kanan itu dan kebalikannya untuk yang kiri. Kurang lebih begitu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.